Yuhu, assalamualaikum. Balik lagi dengan Biay Moms. Hari ini kita sarapan yuk di toko kopi Ahyen yang kabarnya udah berdiri sejak 60 tahun silam. Nah, di sini kopinya juga terkenal banget, rasanya otentik. Satu lagi ada mie celor yang katanya enak banget. Kalian harus nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, balik lagi dengan Biay. Hari ini kita mau cobain menu sarapan, tapi sarapannya mie celor. Biasanya kan sarapan lontong, nasi uduk, nasi gemuk. Tapi hari ini kita mau cobain mie celor legend yang umurnya katanya udah 60 tahun. Udah generasi keberapa sih? Ya udah generasi ketiga barangkali ya. Ketiga ya. Yuk kita langsung aja ke sana. Di simpang 4 Jelutung. Simpang 4 apa simpang 5 sih? 1 2 3 4 simpang 4 Jelutung dekat itu apa namanya? Pos polisi itu loh. Sederhana Jelutung. Nah, ini dia tempatnya. Sini. Tuh. Warung kopi Ahyen. Ya kita pesan dulu. Mbak mau bikin mie celor 1. Ada ya, ada rasa ayam sama daging tadi katanya, daging aja. Sini emang yang terkenal mie celornya ya. Mantep. Dia favorit semua orang adalah daging atau ayam? Daging. Biasanya setiap hari itu bisa habis berapa porsi, Kak? Kalau lagi rame ya sampailah 100 porsi, 60 porsi gitu kan. Kalau lagi sekarang kan lagi corona deh. Kalau dulu sebelum corona? Ratusan lebih. Wis, gile. Wow. Pagi aja ya, sampai jam 3. Nih, kalau jam 3 masih ada nggak mie celornya? Nggak, kami sampai jam 12. Sampai jam 12 aja. Jam 12 aja. Mie celor ini udah berapa lama umurnya? Dari suami almarhum bujangan. Jadi sudah anak 50 tahun. 50 tahun mie celornya sendiri ini udah 50 tahun. Gitu. Dan ini kayaknya ini dari warnanya aja tuh kayak udah yang ini pasti lazis banget kalau dicampurin sama kuah mie celor ya kayaknya ya. Udah gak sabaran pengen cobain. Ownernya nih. Halo Ko. Namanya Ko Ajun, toko kopi Ahyen. Ko, ini umurnya udah berapa lama sih Ko? Dengar-dengar udah lama banget ya Ko? Sudah lama ini. Dari bangunan tua dulu, bangunannya cuma pakai kayu dari orang tua. Kebetulan ada rezeki kita bangun gedung sekarang. Mungkin gedung nih kurang lebih sekitar ada 7-8 tahun sudah menempati gedung baru. Gedung baru. Tapi iya. Dulunya di sini juga atau di sini? Di sini juga. Di sini. Dari awal sebenarnya. Ini saya sudah generasi ketiga. Pertama yang rintisnya pertama paman. Paman dikasihkan ke papa kan. Papa sampai umur sekarang mungkin sudah 80-an lebih, sudah pensiun papanya. Jadi saya generasi ketiga. Tuh, jadi totalnya kira-kira berapa tahun udah umurnya? Kurang lebih 60-an tahun. Wow. Iya. Saya sudah ambil alih mungkin sekitar 20 tahunan. Dengan kokonya sendiri ini 20 tahun. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Ada banyak pilihan makanan juga dan kopinya juga otentik, tapi pilihan dia jatuh kepada mie celor hari ini. Dan Baba sebenarnya sukanya, katanya apa, Ba? Mie apa namanya? Bangka. Baba sukanya mie bangka. Ini ada fotonya. Kita cobain mie celornya. Aduk ya. Jadi sebelum diaduk, dia mau kasih lihat ke kalian dulu. Kita cobain rasa kuahnya. Ini kuahnya kental banget, Mom. Dan ini kayak juicy gitu.
dinilai romantis. Cinta banget. Kasih jeruk nipis dulu. Mantap. Ini dia pesennya mie celor yang toppingnya daging. Ada pilihannya. Yuk, cobain ya moms. Asap-asap epic banget. Lezatos. Ini kayak rasanya tuh ngembang mie-nya juga pas, terus bumbu dari kuahnya tadi tuh benar-benar juicy. Kalian tau gak sih, Mom? Ternyata dia yang baru tahu atau enggak tahu juga. Kuah mie celor ini ada santannya, campuran santannya. Dan di dalamnya ini ada togenya, terus ada kayak daun seledri, potongan telur, dan potongan daging. Wah, gila. Sama ada bawang gorengnya. Tapi pokoknya kuahnya dia deskripsikan ke kalian benar-benar sekental ini dan benar-benar jus. Kalau misalnya ditambahin sambal dikit lagi itu rasanya kayak pedas mantep banget. Cuma kalau karena sarapan jadi dikit aja. Enak banget. Pokoknya kalian harus cobain. Nah, untuk mie celor seenak ini kalian cukup bayar Rp17.000 aja. Hari ini biar nyobain. Teh tarik. Wah. Ini harga teh tarik ini Rp13.000. Ini jeruk nipis bekas mie celor tadi ya. Kali teh tarik pakai jeruk nipis. Bisa. Teh talu. Ini dagingnya ini kayak daging dipotong-potong kecil gitu, dicop, bukan dicincang. Tunggu, bentuknya kayak begini. Ini kalau misalnya kalian lihat tuh kayak keras gitu ya, Mom, tapi dia nggak keras kok. Dan berasa juga bumbunya manis-manis gimana gitu, enak. Enak loh. Karena bukannya tiap hari, dari pagi sampai siang. Ya kan? Suapan terakhir. Lagi sarapan loh Poppy di situ. Oh iya. Lihat Ibu mampir ke sini. Udah lama enggak sih Bu makan di sini? Udah sering makan di sini? Iya, kalau untuk makan di sini ini tempat makan favorit saya. Wih, favorit Bu. Iya. Enggak salah deh berarti itu cobain di sini. Apa? Makanannya favoritnya apa nih kalau Ibu? Sebenarnya makanan di sini favorit semua. Tetapi Bunda punya makanan yang paling favorit itu nasi gemuk. Kemudian saya setiap pagi harus
makan telur setengah matang. Minuman saya banyak sekali. Air putih teh tawar. Air putih hangat. Nah, kenapa? Supaya untuk menambah semangat. Ya, lebih fit ya, Bu ya. Lebih energik lagi. Karena kemarin baru masuk usia Bunda 55. Memang kelihatan banget dari fisiknya itu sangat energik banget ya, Bunda ini. Sehat-sehat, Bunda. Amin. Ini udah lama banget ya, udah berapa tahun? Lama banget. Iya, sangat lama suka makan di sini. Oke deh. Kita juga terima kasih Bunda, sehat-sehat terus. Amin. Selamat beraktivitas. Amin. Jangan lupa subscribe YouTube channel Bilik BI. Siapa? Bilik BI. Bilik BI. Bilik BI. Yep. YouTube Bilik BI. Ya. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan makin banyak yang lihatnya. Amin. Oke. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai review kita hari ini. Saking semangatnya kayak kotor gitu. Pokoknya kalian harus cobain toko kopi Ahyen, mie celornya, terus mie Bangka, rekomend dari Baba. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus tulis di bawah kalau kalian pengen tempat makan favorit kalian kita kunjungi dan kita review. Masuk ke YouTube channel Bilik BI. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.